Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we're going to be reacting to a video titled How Do Indonesians Feel About Wearing Hijab? This video is by Asian Bosom. The link is in the description. So without further ado, now let's get started our video. Guys, it's Claire from Asian Boss. Hello, Claire. Wearing clothing that covers the entire body and or face may seem completely foreign to many Westerners. Some countries like France have even banned burqas, making it illegal for anyone to cover their face in public places. However, in countries like Indonesia, where the majority of the population is Muslim, wearing some form of headscarf is not uncommon. But have you ever wondered how the women who wear hijabs, niqabs or burqas feel about wearing these types of clothes? Do they find wearing these clothes as stifling or oppressive as how the outside world view them to be? Our Asian Bus reporter Ramzi hit the streets of Bogor to find out. Untuk penonton kita yang di global yang mungkin mereka mayoritas non Muslim dan mereka mungkin masih bertanya-tanya apa yang sedang Bapak pakai saat ini. Boleh dijelasin nggak Mbak sedang memakai apa? Namanya apa? Ini hijab, jilbab atau kerudung yang biasanya dipakai untuk menutupi aurat perempuan di bagian kepala. Kenapa Ibu memakai hijab? Karena memang kewajiban. Menurut agama saya, ini adalah untuk melindungi saya. Ini ciri khas orang Muslim ya. Protect the person. Orang Muslim memang kewajibannya untuk memakai jilbab. Sebenarnya ada lagi untuk cadar, cuman. Tahu nggak sih perbedaan hijab dengan niqab gitu, yang cadar gitu? Cadar. Perbedaannya, kalau untuk hijab itu emang diharuskan. Tapi kalau cadar itu nggak terlalu diharuskan. Yes. Satu, mereka cuma menutupi apa namanya tuh rambut. Nah kalau nikopnya itu menutupi rambut sama ini apa namanya? Yeah. Sebagian. You can only see the eye. That's correct. Kelihatan dari mata doang. Kelihatan dari mata. Yeah. Ada lagi bang, burka bang. Kalau burka, kalau burka apa? Burka tuh nggak kelihatan semuanya tuh, nggak kelihatan semuanya, ditutupin semuanya jadinya. That's the Afghani burqa. Kayak jaring-jaring gitu? Iya, maksudnya itu kayak ada jaring-jaringnya gitu. Kalau itu kan, kalau mungkin kayak burqa atau khimar itu kan lebih ke mereka yang sudah syar'i, terus pakaian mereka juga lebih tertutup dari mulai tangan sampai mata sini. Kalau untuk memakai salah satu dari hal tersebut di muka umum itu bebas milih ataukah Mbah harus ada suatu kondisi tertentu untuk memilih salah satu gitu? Sebenarnya tergantung individu si muslimahnya itu sendiri sih, mau ngikutin yang dari sana atau mempunyai apa sih gaya hijabnya atau sendiri gitu. Niqab itu tradisi orang Arab itu kan di sana. That's true. I think it's more of culture. Menutupi sebagian mukanya. Kalau sekarang sih saya masih bebas ya. Tapi kalau untuk niqab orang tua saya lebih utamanya tuh kayak masih belum. Niqab itu kayak masih ke Arab-Araban di Indonesia kiranya, jadi kayak orang tua Indonesia tuh kayak udahlah jangan dulu gitu. Tapi kalau untuk kan kita kan ada hak asasi manusia ya, kita bebas gitu memilih pakai niqab atau enggak. Yang jelas kita berhijab. Kalau menurut Mbak sendiri tebak aja sih, kira-kira berapa persen sih wanita muslim di Indonesia yang memakai hijab? Berapa persen ya? 85%? 70%. Nah itu juga kita tahu dia itu orangnya istiqomah pakai hijab apa buat gaya-gayaan doang, kita kan nggak tahu. Sekarang itu hijab itu udah jadi tren ya kan? Banyak banget yang orang-orang yang memutuskan untuk berhijab, bercadar. Dari mana sih gagasan dan pendapat bahwa wanita itu harus menutup seluruh tubuh mereka? Sudah ada aturan dalam Al-Qur'an. Ada di surat An-Nisa, Al-Qur'an An-Nisa ayat berapa tuh saya lupa. Ada di situ dijelaskan bahwa seluruh wanita itu diharuskan untuk menutup auratnya dari kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Adil enggak sih ketika wanita itu disuruh menutup tubuhnya sedangkan pria itu enggak harus itu? Adil, karena memang wanita itu lebih mulia ya, jatuhnya lebih mulia daripada pria. Adil lagi ya, benar-benar anugerah banget gitu ya disuruh pakai hijab. Saya juga merasa bahwa kalau pakai hijab, look at the beauty of that. Doesn't see it as a burden, she says it's a gift. It's beautiful. Kenapa? Wanita bagi Islam itu sangat. Subhanallah. Jadi
Islam itu menjaga wanita dari pandangan para lelaki. Kalau ibaratnya makanan yang sudah terbuka dan makanan yang sudah tertutup, yang masih tertutup, pasti orang-orang akan lebih memilih dengan yang makanan yang tertutup. That's true. Sih, insya Allah. Dan lebih lebih terjaga. Auratnya laki-laki itu ada gitu. Ya tapi memang laki-laki ya nggak seperti auratnya perempuan, karena tubuhnya wanita itu adalah hasrat bagi laki-laki. Semua laki-laki, mau wanita itu jelek ataupun apa, tapi setiap kali wanita wanita itu bertelanjang dada lah di depan laki-laki, pasti laki-laki bakalan berhasrat. Di sana Islam menjaga wanita banget. Islam menjaga wanita. Protects both men and women. Pakai hijab menurut Mas seperti apa sih? Tergantung sih orang-orang, kan kadang juga ada yang bisa pakai hijab, ada yang enggak. Kalau dia enggak pakai hijab, otomatis kan terbuka tuh ya. Banyak laki-laki yang ngelihat wanita tersebut yang enggak berhijab. Ya, makanya untuk menjaga kesucian dan biar enggak terlihat, makanya dipakai hijab, Bang. Mbak pernah enggak sih berada di situasi di mana Mbak itu harus melepas hijab Mbak, maaf, harus melepas hijab Mbak di muka umum, di publik seperti ini misalnya gitu. Pernah enggak sih? Enggak pernah. Kalaupun memang harus ya enggak akan mau, karena kan memang it's a good thing is they're also in a Muslim country, so they have access to more privacy, especially in a Muslim country, right? Kalau pemerintah bilang kamu harus lepas jilbab, kalau enggak kamu tembak mati, ya udah tembak mati aja. Karena itu syariat saya dan situ yang saya percayai. Tetap teguh sama pendirian saya gitu. Saya enggak boleh ngelepas hijab karena emang peraturan dari sananya harus pakai hijab. Oh, jadi ketika misalkan Mbak mendapatkan pekerjaan tapi diharuskan untuk melepas hijab, Mbak akan menolak hal itu? Menolak. Menurut Mas, kayak yang cara Mas menilainya tuh kayak gimana? Nilainya, ya benar. Tahu tahu siapa itu wanita sebenarnya, tingkah lakunya. Kalau menariknya itu mungkin dari sikapnya dia, Bang. Kalau mungkin dari sikapnya ini baik gitu, rajin ibadah. Jadi bukan fisik gitu ya? Bukan fisik banget. Nah, terus banyak just from a simple act of that, right? Atau ke luar kota. But you focus on the person after that. Minoritas di sana. Pernah saya ke Bali. Di Bali kan udah lumayan banyak ya. Tapi memang di sana mayoritas kan bule sama orang-orang Hindu. Mereka welcome. Pandangan orang itu terhadap Mbak yang memakai hijab itu kayak gimana? Kadang orang bule yang belum tahu hijab ngeliatin gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya, mereka gitu. Saya juga pernah ngelamar kerja di mana perusahaan itu tidak menerima wanita. Wow, small. They didn't accept it. Ya udah nanti kerja bisa yang lain gitu. Ya, saya tahu rezeki udah ada yang atur. Diskriminasi. Wow. Beautiful way to look at it, exactly. The risk is in Allah SWT's hand. Memang kayak gini kan. Ketika Mbak ditanyakan apakah enggak panas, perasaan Mbak tuh kayak gimana? Gak ada sih, saya cuma panas neraka, tapi saya guyonin-guyonin aja. Subhanallah. Hell is hard. Yang memiliki pendapat dan beranggapan kalau misalkan wanita yang memakai hijab itu seperti terampas haknya untuk mengekspresikan tubuh mereka. Jadi untuk para perempuan yang belum memakai hijabnya, coba dipakai. Untuk akhlak, jika memang belum siap, coba apa sih, aurat dulu. Gitu. Baru akhlak. Batasi ekspresi wanita enggak? Banyak yang nikap-nikap yang para nikap-nikap itu yang kayak berprestasi banget dalam bidang fashion juga banyak. Prestasi itu berarti menunjukkan ekspresi mereka kan? Sampaikan sih, enggak terampas ya hak-haknya, saya dengan berhijab masih bisa kok, masih bisa melakukan hal-hal yang kita mau meskipun itu ada batas-batasnya. Jadi stop diskriminasi kepada orang yang berhijab. Do you see many women in headscarves in your country, and how is the wearing of such clothing perceived? In Canada, we have them, mashallah. For more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media. Thanks for watching, and as always, stay curious. Stay curious, guys. That was pretty cool. That was pretty nice. I enjoyed it just to kind of see their point of view. And they had a lot of positive things to say about it, which was really nice. So I enjoyed this quite a bit, guys, and I hope you did too. If you did, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.